Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak kangkung masak goreng belacan. Resipi ni dia lain sikit Bukan macam masakan panas yang biasa, tapi lain sikit. Okey, jom kita tengok bahan. Okey, ni bahan ni untuk bahan hiasan sajalah, tomato. Ni bahan utamalah. Ikan bilis, ni cili padi, ikut kepedasan lah. Kalau nak banyak boleh letak banyak lah. Kalau nak pedas, ni bawang merah 2 biji, bawang putih 2 biji. Ni belacan. Belacan ni boleh ikut lah korang nak letak. Kalau suka belacan banyak, boleh letak belacan banyak. Ini bahan utama dia, ni kangkung. Okey. Jom kita masak. Jom kita masak. Tu lesung. Thank you. Okey, bahan yang utama tadi, bahan yang ni kita kena tumbuk tumbuk, jangan bagi hancur lah. Tumbuk macam okey, ayu tumbuk dulu tumbuk dulu, nanti kita tunjuk cara masak. Okey, ni bahan untuk penambah lah kan. Kita nak masak, so kita kena ada bahan untuk penambah rasa lah. Macam biasa, garam, ajinomoto dan ni cukup rasa. So, ni anggaran. So, kalau korang nak masin, boleh tambahkan lepas ni lah. Okey. Ni, kita dah tumbuk sebati. Dia tak adalah lumat sangat. So, macam ni. Okey, dah okey dah. Okey, jom kita nak masak. Buat ada. Okey, ni minyak dah panas. So, kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Goreng sampai dia naik bau bau wangi macam tu Lepas tu dia nak nampak macam nak garing-garing macam tu. Masak sekejap je tau. Tapi confirm sedap. Dia dah naik bau naik bau. So letakkan kita punya kangkung banyak tu. Ya, banyak. Sebab kita nak bawa ke bawah. Ke mana ke bawah? Dekat di luar. Okey, balik-balikkan dia sampai dia layu Balik-balikkan kangkung ni. Okey, dah nampak dia layu dah keluar air dia sikit tu. So kalau macam air tu sikit sangat, so korang boleh tambah lagi sikit air untuk cepatkan dia keluar. So tambah sikit air, jangan banyak tau. Sikit untuk cepat dia punya layu je. Nampak dah. Okay, ni masukkan kita punya cukup rasa. Cukup rasa ni dah masin tau. So garam jangan banyak lah. Okay, ni agak-agak So nanti korang boleh try lah macam mana. Okay.
Okey, dah masak kita punya kangkung goreng belacan cara mak mertuaku. Inilah rupa dia. Okey, jap. Inilah dia. Rasa sikit. Sedap. Sedap. Sebab dia rasa dia punya rasa ikan bilis tu sekali dengan belacan. Lepas tu rasa pedas-pedas. So, korang jangan lupa mesti cuba resipi ni. Dan kalau nak lagi resipi masakan daripada kami, Make Show Me TV, boleh subscribe ya.